Zakir dan Pak Syah Khalid. Yang pertama, dalam visi misi saudara, tuliskan ada mengupas 11 misi dan program 5K. Namun patut disarankan tidak ada relevansi sama sekali antara visi dan misi dengan program 5K. Saya merasa khawatir dan kita berharap masyarakat tidak terbohongnya lagi dengan visi misi dan program 5K yang saudara tulis. Mohon jawaban. Baik. 1,5 menit kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Saya pikir penggabungan 5K ini adalah sebuah kesimpulan dari semua visi misi kami. Kalau dibaca secara sepenggal-sepenggal memang demikian. Tetapi kalau kita melihat secara komprehensif, secara menyeluruh, dapat dibaca secara menyeluruh, ini semua visi misi kami. Malah ada program kerja kami ini sudah terangkum dalam 5K ini. Saya pikir ini yang telah kami buat adalah hasil kesimpulan bersama. Kami bersama seluruh Parnas pengusung kami yang alhamdulillah yang kami miliki 60% kursi parlimen, kami telah sepakat untuk membangun Aceh 5 tahun ke depan di atas fondasi 5K ini. InsyaAllah, terima kasih. Pak Samina, jika Anda mau perinciannya, saya akan kasih kepada Anda satu buku, Anda boleh membayarnya. Masih ada waktu 35 detik. Mau dimanfaatkan waktunya? Sudah. Sudah cukup? Baik. Silakan ditanggapi. Ya, mungkin kami berdua akan menanggapi jawabannya ini. Sebetulnya kami mempelajari dengan bagus ini. Visi-misi kami kumpul dengan bagus semua calon ini. Yang kita khawatir adalah tadi, pada 5K itu adalah, seperti misalnya, bagaimana selebgram. Ini menjadi sangat-sangat rancu dalam selebgram. Pada nomor 2 dengan nomor 5 itu menjadi redundant. Jadi ini sebetulnya yang kita maksudkan adalah bahwa ketika kita ada visi-misi seperti itu, maka dia sangat konsisten. Kalau tidak, membingungkan masyarakat kita. Jadi saya kira hal-hal seperti ini yang menjadi perhatian kita dan kami mengira bahwa di dalam aspek 5K dan visi misi itu perlu memberikan sebuah kejelasan di dalam action plan-nya secara jelasnya. Ini yang kami kira di dalam walaupun saudara sudah berupaya sedemikian rupa, saya kira kita sangat menghargai, tetapi ini memang kelihatannya perlu ada hal-hal yang sangat mendasar di dalam konsistensi terhadap misi dengan action-action kita di lapangan. Saya kira